ini kosong sama sekali. Kosong. Enggak ada dapat uang. Kemarin dapat. Kemarin pun enggak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Randy semua. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kalian semua. Teman-teman, kita sekarang lagi di Kota Pontianak ya. Di tempatnya di Jalan Ayani, kita ketemu kakek-kakek nih. Nih teman-teman, kakeknya nih lagi baring juga nih. Capean kali. Capek ya? Capek ya? Aduh, di tepi jalan lagi nih teman-teman. Kakeknya nih, kasihan nih. Udah makan belum? Belum. Nih ada nasi nih. Tadi saya lihat tiduran di sini. Ngantuk kah? Hah? Cuma baring-baring ya. Mau baring-baring. Kaki nih orang mana nih? Bahasanya bukan orang sini kayaknya. Orang sini lah. Orang sini. Orang sini. Itu rumahnya di depan gedung PCC itu. Gedung PCC? Nah, depannya. Masyaallah. Depan gedung PCC. Ini yang jadikan bantal nih. Kalau beca, udah berapa lama ini beca? Aku. Ah. Kalau 60-an. Sekarang udah dapat penumpang belum? Ya sekarang ya, udah aja lah penumpang. Penumpang ya? Tiap orang punya motor, punya mobil. Tiap orang punya mobil, punya motor ya. Tapi sekarang belum makan, udah jam 12-an nih. Sama sekali hari ini belum dapat. Hari ini belum dapat sama sekali. Hanya orang sini tuh orang lama. Orang lama. Dari tahun 60-an ya. Tahun 60-an memang pemerintah kebudayaan. Oh, becaknya. Dulu kalau dulu ramai ya kayak ya. Dulu tuh ramai. Sekarang sepi. Sekarang sepi lah. Setiap orang punya motor. Punya motornya mobil. Motor. Kakek umurnya berapa sekarang? Umur. Hah. Kalau enggak salah 87. Ya. Kenapa kok masih mau itu ya? Hah? Kenapa masih mau narik becak? Kalau becak sih masih bisa. Masih bisa, kan? Masih kuat. Oh iya. Kenapa enggak istirahat di rumah aja? Di rumah ngantuk. Ngantuk. Keluar. Aduh. Becak ada yang naik jadi bawah, ada yang apa. Hari ini kosong sama sekali. Kosong. Kosong. Enggak ada dapat uang. Enggak dapat. Kemarin dapat. Kemarin pun enggak. Jarang sekarang. Kemarin yang lagi udah dapat. Enggak ada juga. Ada sedikit rezeki nih, kakek. Oh, nih. Iya. Untuk apa tuh? Berantem. Untuk apa itu? Ya, untuk nanti untuk beli sayur apa? Beli beras. Senang enggak? Gak usah sedih. Tetap semangat, tetap sehat. Paling kecil berapa dapatnya? Paling kecil tarikan. Hah? Tarikan. Iya, tarikannya. Jawa apa dekat? Berapa? Jawa apa dekat ya? Jauh dekat? Iya lang. Berapa? Jauh ya ada 20-an. 20-an. Gak ada yang naik. Gak ada yang naik. Gak ada yang naik. Tiap orang punya motor. Motor. Paling besar dapatnya berapa? Hah? Paling besar dapatnya berapa? Paling besar? Iya. Kalau orang kepepet ya baru 20-an. 20 ribu paling besar? 100 ribu udah pernah? Gak ada yang naik. Gak ada yang naik ya, kasihan. Tiap orang punya motor. Tiap orang punya motor ya.
Istri udah ada? Istri ada? Tinggal istri? Oh iya. Luar biasa nih. Ini udah berapa lama nih becaknya nih? Dari 87 juga? Sering ganti? Sering rusak juga kayak ya? Kaki masih kuat yang engkol ya? Sungguh kakinya engkol masih kuat. Masih kuat, luar biasa. Muatannya yang enggak ada. Muatan enggak ada. Jadi kalau pagi itu turun jam berapa? Nah, pagi itu kadang-kadang sampai sini udah pagi. Turun dari jam berapa tadi, Kek? Turun dari jam berapa? Ya kadang-kadang jam 8, jam 9, jam 10, jam 6, jam 10 pasti turun. Oh, jam 7, jam 8 turun. Sampai jam pulang? Pulang ya kalau enggak ada yang anu balik. Sore. Oh, itu. Kan di depan PCC. Iya, depan PCC situ tinggalnya ya. Lupa saya, kakek namanya siapa? Pak Suratman namanya. Suratman. Pak Suratman asli Pontianak ya? Iya. Iya, teman-teman. Sekarang saya lagi di Kota Pontianak nih, ketemu kakek Suratman, pengayuh becak nih. Sudah 87 tahun nih umurnya nih. Nah, semoga kakeknya sehat selalu. Ya. Panjang umur, murah rezekinya, semoga ada pelanggannya nanti ya. Oke, Kak Suratman, terima kasih Kak Suratman, semoga sehat selalu ya. Oke, terima kasih, dadah Kak. Semoga kisah ini dapat menginspirasi teman-teman sekalian, dan yang baik bisa dijadikan contoh ya. Dari teladan yang buruk, yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, yang kurang baik datangnya dari saya sendiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.